Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Damai sejahtera buat semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia dan Anda, saya, dan semuanya berbahagia. Terima kasih. Oke, ada beberapa anak setiap kali saya upload di Facebook ataupun di YouTube punya komentar-komentar yang sangat bagus. Terima kasih komentarnya semuanya. Saran dan kritik saya tunggu ya, Mbak ya. Untuk lebih baik lagi. Jadi bantu saya doa agar saya tetap amanah. Dan ini sebenarnya satu lagi masukan buat mbak-mbaknya. Buat mbak-mbaknya yang sudah masuk PT lain selain PT yang bekerja sama dengan agen saya secara pribadi ingin mengatakan saya tidak bisa membantu mbak. Karena sampean sudah masuk PT lain, sudah masuk ke agen lain. Jadi kalau kalian sudah masuk di agent lain, saya itu nggak bisa memproseskan kalian di Hong Kong sini. Kenapa? Ini mungkin rahasia agent ya, atau rahasia PT. Intinya kalau kamu masuk PT lain dan saya suka kamu, saya itu harus bayar agent kamu. Saya itu harus beli kamu. Kasarnya orang ngomong itu harus bayar kamu. Dengan harga saya kurang tahu berapa banyak, antara 1.000 sampai 5.000. Nah, itu bedanya kalau kalian sudah masuk agent lain. Kalau kalian ikut agent saya, masuk ke saya, otomatis kamu itu anak saya. Makanya saya prosesnya lebih cepat, lebih bisa, lebih mantep. Tapi kalau seandainya di Indonesia-nya masuk ke PT saya, tapi kebetulan belum ada rezeki di agent saya, gimana, Miss? Nggak ada masalah. Nyampe Hong Kong kan saya tetap follow up. Bener tidak? Sebenarnya perbedaannya, kalau kalian di Indonesia dapat agent lain, tidak mesti ikut agent saya. Selagi kalian dulu yang follow up saya atau Mas Sandro, nyampe di Hong Kong sini, saya ada jadwal kalian, ada nama-nama kalian. Oh, si Yuni ini ikut saya, si Siti ini ikut saya, si Susi ini ikut saya, si Wati ini ikut saya. Karena saya ada listnya ya. Jadi kalau kalian masuk PT saya, kalau kalian itu cari majikan dari saya ya, maksudnya adalah saat kalian daftar saya di Facebook ataupun di YouTube, terus saya lempar ke Mas Sandro, ke Pak Indra, ke Pak Nanang, itu saya punya listnya, Mbak. Jadi suatu saat kalau kalian masuk agent lain, oh ini si Eka ini dari PT-ku masuk agent ini. Jadi saya akan tetap bisa follow up. Tapi kalau kalian sudah masuk agent lain, saya minta maaf, saya tidak bisa membantu. Itu aja dari saya, terima kasih kurang lebihnya, minta maaf dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.